Assalamualaikum Jahilisius, selamat datang di Jahil Break. Jadi di video ini sebenarnya aku lagi sedikit kesel karena hari ini aku ada kondangan di temanku. Jadi dari tadi pagi tuh dia nge-game sama Indra, yaitu di teras, yaitu di ruang tamu, yaitu di ruang kerja, terus-terusan kayak gitu. Aku minta dia buat mandi, dia cuma pindah tempat kayak angin lalu doang. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan mau nge-game gitu, buat para cowok-cowok nggak ada salahnya kok nge-game gitu kan. Cuman karena ini memang mau ada kondangan, jadi kayak ganggu gitu game-nya, jadi nggak siap-siap suamiku. Tapi ya sudah, aku tidak akan larut-larut dalam kesedihan karena dengan cara halus seperti malaikat, seperti ibu peri, dia tidak bisa berubah. Dia tidak bisa beranjak mandi, maka aku akan menggunakan cara yang sedikit agak jahil, yaitu lihat aja. Tuh, lihat lagi mainan terus dari tadi. Aku mau telepon dia. Kalian katanya kalau lagi mainan Mobile Legend, kalau ditelepon itu bete. Jadi aku mau telepon dia. Dari cek coba. Ya Allah, ntar dulu, again. Please jangan ditelepon-telepon, macet ini koneksinya. Ya abis kamu lama, dari pagi. Ya, iya. Ada, kayak mati kok. Ntar dulu sih. Percobaan kedua. Sayang, ayo. 15 menit dari tadi, 15 menit kali 8 jadinya berapa jam? Kamu mah suka kayak gitu, ih kan udah janjian mau kondangan. Iya ntar dulu nunggu apa, sayang mah kayak gitu. Ini mau menang, tadi juga kalah mulu, kamu mah cupu mainnya. Sayang, cepetan. Dasar menyebalkan, percobaan ketiga, aku bakal matiin hotspotnya. Wifi sudah mati. Wifi sudah mati. Kalian yang jahat, orang udah ada janjian kondangan. Cepetan kenapa sih, Mas? Udah mau selesai apanya? Kesel banget tau gak sih? Percobaan 1, 2, 3 gagal. Aku ngapain lagi ya? Ah, ya udah makanya. Aku lagi ngapain itu? Saya ntar doang cuma mau berhenti. Ini udah ngapain sih? Sebel. Allah. Jangan dong, itu ngapain? Beli apa kamu? Kan nanti kalau beli diamond jadi 1 juta keluaran, nanti tagihan muncul, kamu mau? Aduh, apa ini? Sayang, cepetan. Ya, ntar. Ini. Mandi, mandi. Ngeklaim, ya Allah. Mandi gak? Emang, mandi. Ini hasil udah jangan dipencetin. Udah tuh, lagian muncul 10 juta tuh. Ya udah cepetan mandi. Udah satu game lagi sih. Ya gak mau, orang kamu udah bilang satu game tuh dari habis subuh. Ini udah jam berapa, gak boleh kayak gitu. Tuh, partnernya juga kayak gitu. Gak aku masakin kalian. Nih. Cepetan mandi atau enggak aku masakin. Indra. Berdua nih kalian. Tuh, habis dari habis subuh tuh mereka berdua ya. Udah bikin kopi di teras berdua sampai jam berapa? Dibilangin iya bentar pindah ke ruang tamu. Nih. Gimana maksudnya? Ngegame ya ngegame, tapi enggak kayak gitu caranya. Kalau udah mau ada acara, udah mau ada kegiatan ya udah. Udahlah, mandi. Mandi. Mau mana Indra? Engkau maning. Ya udah tuh. Ya enggak mau, aku memastikan kau mandi dan kau mengguyur. Enggak mau, aku mau memastikan. Kasihan Indra udah di lobi. Kamu sayang sama aku. Aku sayang sama kamu dan aku. Aku udah biarin kamu nge-game dari habis subuh sampai sekarang. Kurang sayang apa coba aku sama kamu, ha? Itu namanya enggak sayang, itu terlalu memanjakan. Ya udah bagus kalau sadar bagus. Sekarang kau mandi. Ya ya, aku mandi. Cepat. Yeay, akhirnya dia udah mau mandi.
ibu-ibu, mbak-mbak, tips nih ya. Kalau misalkan pacar atau suami kalian berhenti ngegame, kalau misalkan kalian mau keburu-buru ada acara, yang pertama, teleponin terus. Demi apa teleponin terus, mau 100 kali bodo amat, telepon terus aja sampai dia keganggu banget. Tips kedua, marahin. Enggak ding, jangan itu, jangan ding. Kalau itu suaminya gak apa-apa, cuma kalau pacarnya jangan dimarahin ya, gak boleh. Kalau suaminya dimarahin juga dengan lembut kayak aku tadi, penuh kasih sayang. Yang ketiga, kalau misalkan nggak ngefek juga, kalau misalkan dia pakai wifi atau hotspot, langsung dimatiin aja. Jadi gamenya bakal reconnecting lagi. Cara? Mau kasih tips juga. Mandi. Kesekian tipsnya, jangan dilakuin karena itu nanti bisa jadi masalah. Iya, mandi. Aduh, mandi. Nah itu. Dan yang terakhir ini. Dan yang terakhir, tips yang paling manjur adalah uninstall Mobile Legends-nya. Mari. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara terakhir yang paling ampuh udah aku lakuin, ibu-ibu, mbak-mbak, langsung aja dikerjakan cara yang paling ampuh itu biar suami atau pacar Anda tidak bermain game lagi, oke? Oke, sekian tips dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum. Ya ampun, aku baru selesai mandi. Ternyata aku ngecek akun Mobile Legends-ku gak ada di uninstall. Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Enggak. Bantuin. Pegangin kamera. Okay. Aku mau gantian ngeprank. Sayang. Oi. Mau beli sini enggak bawa anisa? Hah? Iya. Ya enggak siapa ngantin terus. Kenapa? Ya pasti enggak bisa ulang gampang. Kamu udah tahu nek di anisa itu berarti hapus akun juga. Masa sih enggak lah. Hapus akun sayang. Enggak lah. Dihapus akunnya itu tuh. Masa sih? Kamu udah tahu aku mulai nge-game Mobile Legends tahun berapa? 2016. 3 tahun. Masa sih hapus akun? Enggak, dia kan cuma uninstall. Kalau kita uninstall. Udah, diinstall ulang aja lagi, coba kayak apa? Soalnya ini enggak di-backup datanya aku. Dan enggak, kalau misalkan Instagram tuh enggak bisa, pokoknya tuh enggak bisa. Mobile Legends tuh enggak bisa, enggak kayak gitu. Kecuali kalau di-backup. Itu ya, tuh enggak ngelink sama Facebook, enggak ngelink sama apa-apa. Ya udah kan mau tujuannya biar kamu enggak nge-game lagi. Terus kenapa aku install ulang? Ah, kamu keterlaluan sebenarnya sih. Kan mau game. Mau game gimana? Itu udah 3 tahun aku keluar duit loh. Ya, ya maksudnya kalau bercanda kira-kira kek. Tanya Kak Indra kalau ini diinstal kayak gimana gitu. Ya setahu aku kalau kayak gitu juga kayak akun Instagram gitu. Ya makanya jangan sok tahu, tanya dulu ke Indra. Ya lagi itu tujuannya emang biar kamu game lagi, emang tapi kenapa? Tapi kan gak gitu caranya. Ya udah kamu gak install lagi aja. Ya gak bisa ngulang dari awal lagi. Iyalah. Ah, akunnya bisa dijual, itu tuh kalau dijual mahal. Kamu tahu rank-nya nggak apa? Rank-nya tuh mitik. Kalau misal rank-nya tinggi, dijual mahal. Berarti sama aja kamu ngilangin duit juga. Coba kalau nggak diinstall, jadi uang malahan. Ya, kamu tuh bercanda itu terlalu uang sih. Ya udah maaf, bisa aku ganti. Maaf dong, diganti berapa? Ya aku ganti, aku cicil berbulan. Jangan marah-marah. Enggak masalah itunya, kamu tuh bercandanya tuh berlebihan. Ya kamu kena-kena cuma karena game doang aja aku bayar. Bukan karena gamenya, kamu tuh keterlaluan bercandanya. Ya kan bercandanya aku karena ngirangin akunnya, yaudah. Iyalah, itu cuma kan itu akun, itu kan bisa jadi uang, bisa dijual. Itu kalau dijual kamu tahu berapa? 15 juta. Ya udah aku ganti. Berarti kamu ngilangin duit 15 juta. Ya udah. Enggak masalah ganti-gantinya, kamu tuh kayak gitu kok senangannya kok. Ya udah. Eh jangan nangis. Enggak. Aduh. Orang nangis saya enggak jujur. Please, aku di chat mau. Ojo cut. Jangan. Tuh kan dia bercanda sendiri. Nangis sendiri kok. Pas mau nangis, pas aku mau manggil dia masuk itu malah kamu nangis. Enggak, tapi enggak nangis aslinya kok. Enggak nangis ya. Dia cuma bercanda doang, bercanda. Aku mau demi uang. Tuh kan, padahal aku cuma ngeprank balik loh. Ngeprank sendiri. Nggak mau, nonton-nonton kamu nonton ini aja demi game. Enggak, dia nggak nangis kok, enggak. Nakal sendiri, nangis sendiri. Kan kamu nakal nih, dibalas. Terus nangis.
kalau nggak mau dinakalin, jangan nakal, udah tuh. Udah, ini gampang. Tapi bisa ya, Andre? Bisa lah orang aku nih. Kamu nggak sadar. Aku main 2016. Ini aku ganti HP. Tidak HP baru, masih ada akunnya. Berarti bisa. Iya, aku tuh nggak percaya. Cuman kan kamu malah-malah ngerti uang, ngerti uang, ngerti uang. Iya, namanya juga biar kamu ya, ya jangan nangis lagi. Kamu demi uang, mendang-mendang istrinya. Demi uang, ini aku gak kehilangan apa-apa kok. Kok demi uang berarti sih? Demi prank. Ini aku harus klarifikasi. Aku juga tadi gak nge-prank, cuma ngerjain. Terus apa gitu kamu? Ya cuma ngerjain. Ngerjain, sama dengan? Bukan nge-prank. Oh. Tapi capek gitu. Loh, disuruh pergi. Jadi seolah-olah kayak aku yang salah dong. Padahal kamu yang mulai ya. Main lagi Undra. Ayo ya. Padahal udah ngapain masih lama. Kan itu juga lagi apa mitik dra. Punya aku tuh kalau kalian tahu apa. Master 4. Jadi enggak ada harganya dijual, malah dibayar balik. Udah kamu enggak usah ngejual aku nih. Kasih uang gitu. Masih udah nonton video ini sampai selesai. Ini Intan ya yang iseng ya. Enggak, dia marah-marah. Tapi dulu yang iseng pertama, Ngir. Kamu kan rekam-rekam yang nge-game. Ngir itu jawabannya ya. Itu jawabannya dia senyum ya. Udah ya. Udah gak apa kok. Gak ada 15 juta hilang. Dan juga nanti sadar sendiri kalau bahwasannya dia yang memulai. Dadah.